mongko membeli sapa rasul al-qalba ing asu. Ya asune dhewe. Pasya kan Allah ngono. Mongko males sapa Allah lalu mari rasul. Ane Allah mongko ngamale wong mau nggih punika ngamal sing rupa nuruni asu saking ngono. Membeli asu ben ora mati kehausan. Bapak marah lagi, ngomong ngapura semoga mari kita itu orang mana di ngapura dosanya sekitar kemudiannya asu. Oh ya Rasulullah, kau dong ucap sama sahabat ya Rasulullah wa inna lana fil bahari ini asu kan mas tubuhnya itu tetap kedua kita yang dalam tidak bilang kewan asu kan kau ganjar dulu kenapa menolong hewan konten gajaran hewan lah buatan manusia sih karena kewajiban agama kita manusia kan wajib sholat dan lain-lain hewan lah buatan itu dulu kok gajaran apa lah kalau kita sokokan lagi itu lih tapi din kalau dibajar nasi ini tetap yang dalam satu-satu hati kan kelas kan kulit asrum tetapi gajaran. Jadi lu ini mampu sih oleh untuk ganjar. Jadi di mampu sih oleh cek manusia cek hewan cek jin kali pun naik selalu izin dalam di alam dia yang tahu. Menolong ini jadinya lah ganjar walaupun hewan bahkan walaupun ini nasis kubala atau ada nasis kubala itu. Ini hadis ini memberi pelajaran kepada kita agar tidak menemehkan amal kebaikan walaupun sepele dan agar kita berbelas kasih kepada binatang. Jadi kebaikan itu kok gak ingin di hewan jadi kita sebagaimana nasis gitu. Jadi kebaikan sekecil apapun besok bakal manfaat kita sendiri. Kebaikan walaupun terasa remeh bukan yang bergengsi dalam masyarakat mungkin yang ditompok Allah ganjarannya kebaikan menurut amal yang kagum itu yang ditompok ini adalah ditompok yang tak kagum walaupun kalau orang yang bergengsi, kaji bolak balik tapi kalau misalnya Allah bukan apa, itu tidak akan saya kagal itu sehingga apa, senajar remeh sama manusia terus kita lagi harus kita manfaatkan. Perkuduan ini benar-benar mau ibadah. Sebab pokok balasan dari ibadah yang kita lakukan ini surga sing wong penting kunci apa? Kholidina fiha abada. Artinya ngeten. Wong niku nek ape temenan mati seperti iman amal saleh suwargo nang suwargo iku ape sehingga kanyalane nang dunya iki ora ana angkut-angkute dibanding kenikmatane besok nang suwargo mlane kula jane kudu bali kanyalane ibadah sak kanyalane kita iku ora ana angkut-angkute dibanding kae balesan besok nang akhirat. Wong kanyalan ibadah paling pol pinter tahun soalnya masa ini satu setahun harus stop ya. Wong kanyalan ibadah satu setahun harus stop aku ya satu setahun kanyalan ibadah lompong lagi itu satu setahun lagi lompong wong kanyalan ibadah waduh kita andaikan setahun kanyalan ibadah itu loh dibanding balesannya besok lagi
Kangelan paling pirang tahun tentunya alasan esok dan yang akhir. Mulai mulai dengan yang lain rosso eling. Oh besok siliswan besok kiswan. Bener rosso. Boleh mana kesempatan ini kita lewatkan begitu saja. Kesempatan dunia kita lewatkan tidak kira dengan berdiri. Lawang kepengen jadi ahli suatu, kepengen jadi ahli zaman. Niku orang tuju sampai kami cilek. Wong jadi ahli suatu niku tidak harus menjadi soleh sejak kecil kita. Aku masalah lu kok kelangi, masalah lu kok gelap. Sesuatu akeh. Nah, ahli suatu itu tidak harus sholat sejak kecil. Wong sampai kamu cilik sampai tua sampai ya karuan ini harus dibahas. Kira-kira tahun gak belum ibadah terus piye nanti tobat, ya tobat masih melakukan keapian. Lalu menurut suatu sangat mungkin kenapa tidak? Kita lihat kisah para sahabat. Sayyidina Ali masuk Islam sejak kecil. Apa terus sampai sini? Mungkin Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Akhirnya awalnya Sayyidina Umar awalnya kafir. Terus saya kan dinam. Jadi zaman itu wonten wong sing segani wong wis. Wis segananya Umar bin Khattab. Yang satu dari malah Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ia ni kalau terlihat yang ini si kelas tu si orang bukan ni. Umar bin Khattab kali Amr bin Hisham. Umar kali Amr. Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Saya kena dengar itu. Ini Umar bin Khattab dari masa Islam. Dalam satu riwayat yang demikian berjua Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umarainilah. Ya Allah kuatkanlah agama Islam dengan salah satu dari Umar dan Amr salah satu sendirikan romani sendirikan oleh romani sendiri Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham sakral sana jaringan akhirnya sih masa Islam Umar bin Khattab Umar bin Khattab masuk Islam tak berapa okay. Ketika sebelum itu kan yang tidak wajib sembunyi-sembunyi karena kalau Umar bin Khattab tidak wajib terang-terangan. Oh, sama sendiri.